Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan kami Sumatera Adventure. Semoga kita semua sehat-sehat saja dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kami sudah berada di tepi sungai di perkebunan. Ini kami rencana akan mencari ikan kemari untuk kami akan pakai jala ikan. Tapi kalau air sungai kelihatannya besar ya. Nah, karena kita sudah jauh kemari, tetap akan kami coba juga dulu. Mudah-mudahan nanti ada rezeki. Oke, ini akan kami lanjutkan. Kita coba juga lah, berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jatuh. Oh, alhamdulillah. Pertama, jatuh. Pertama. Alhamdulillah, ada juga nyari rezeki. Pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam. Oh, getaran aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada. Nyangkut. Nyangkut juga. Alhamdulillah. Saya juga. Walaupun nyangkut-nyangkut. Kelihatan aja, oh, teriak tuh. Ya. Teriak di sana, muara itu. Takutnya nyangkut-nyangkut tuh aja nih. Nyangkut-nyangkut, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gitarannya apa? Apa ikannya tuh? Banyak ya.
Ini semak-semak ikan. Cari makan semak-semak ya. Oh, ada ha, banyaknya ya. Alhamdulillah walaupun nyangkut. Walaupun nyangkut. Oh, banyak ikannya. Alhamdulillah. Tak pikir tak ada lagi. Itu tempatnya. Lampam tuh yang bawah lampam. Besar. Besar lampam. Mantap tuh. Mantap. Hati-hati. Nyangkut. Alhamdulillah, wow, banyaknya. Oh. Banyak. Coba angkat tinggi. Seperti ini. Kembang kan. Wow. Alhamdulillah. Banyaknya ya. Ya, banyak. Alhamdulillah. Oke, kita ambil dulu. Ya. Lumayan sekali kan. Banyak nyangkut-nyangkut tapi banyak ikannya. Oh, cantik tuh. Bisa? Nyangkutnya? Ada getarannya. Nyangkutnya terasa. Dalam giganya. Dalam.
apa ada ikannya. Tapi nyangkut-nyangkut. Mangkat cepor. Wow, banyaknya. Banyaknya ikannya. Tapi tunggu dulu, nyangkut lagi. Nyangkut juga lagi, banyak nyangkutnya. Oh, alhamdulillah. Ini ikannya banyak. Nyangkut. Tuh. Ikannya. Wow, banyak. Angkat dulu, coba angkat dulu. Nah, itu udah lari udah tuh. Udah lari dia. Jaku, ha. Banyak tuh. Alhamdulillah. Tapi, Pak ya. Ada keting ini. Oh, ada keting ini dua. Dua ketingnya. Dua ketingnya. Nggak bisa ngambilnya. Banyak duri lah. Paksa main jemput. Nangkut. Alhamdulillah kalau ikan aja. Ha? Ini ha. Ada keting. Lompam. Oh, pas simpang ya? Iya, pas. Ada getarannya? Ada. Hati-hati. Oh, nyangkut. Nyangkut ini ya? Alhamdulillah ada tuh. Satunya. Ya? Iya. Oke. Kita lanjutkan dulu sebentar lagi. Ada. Alhamdulillah. Ada. Walaupun nyangkut. Spotnya sempit. Nyangkut. Kalau air banjir, payah nyari spot yang bagus. Nyangkut yang banyak. Di belakang. Titi, besar ini ya.
Enggak ada. Alhamdulillah. Sampah banyak. Karena ada juga. Oke, sahabat semua, kita lihat ada berapa rezeki. Besar kali airnya. Banjir. Alhamdulillah, banyak juga nya. Banyak juga nya. Kalau untuk dua kali makan, tak nggak, juga habis. Enggak habis. Bisa juga bagi sama adik dekat rumah. Ya. Alhamdulillah, ha. Lumayan juga nya, ha. Lari. Lari. Tapi enggak ada dapat ikan besar. Ya. Oke lah, sahabat semua, ini kami hentikan lagi. Hari pun sudah tinggi, sudah capek. Ya. Oke lah, sahabat semua, ini ikan yang akan kita sombong dulu, baru dimulai nantinya ya. Nah, jadi kita sombong dulu ini. Nah, ini sudah dibersihkan. Oke. Ini ikannya langsung kita jerangkan, kita sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya sombong, ikan kita udah matang, kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah, sahabat semua, inilah sombong ikan kita. Sore hari ini kita akan masak sombong ikan sama kentang di sambal pakai kelapa. Pakai asam tempunya, asam durian. Nah, itu dia. Tuh, kelapanya sudah digiling. Nah, cabai, ada bawang merah, bawang putih juga ada di situ. Asam durian. Habis itu kita masak sayur lagi ya. Iya. Masak sayurnya ini. Daun labu. Pucuk daun labu. Nah, oke. Tinggal dilanjutkan. Kita lanjutkan. Ini cabenya, bawang merah, bawang putih, kelapa sudah digiling, asam tempunya. Langsung kita peras kelapanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hujan sudah datang. Iya, hujan. Nanti kita masaknya ke rumah lagi. Tadi lebat sekali hujannya. Biar rata tempoyaknya, langsung kita jerangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya sama kentangnya mendidih dulu, santannya baru dimasukkan. Kelihatannya santan kita sudah menggelobak. Kita masukkan dulu kentangnya sama ikannya.
Ini kendama, bismillahirrahmanirrahim. Ini sombong ikannya. Oke, lihatnya gula kita sedang menggelogak. Tinggal sebentar lagi. Lihatnya gula kita sudah matang, kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Warna kuning warnanya. Tinggal kita masak sayur lagi. Kita lanjutkan memasak sayur, nah kita jerangkan tepung kali, nah bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih air, kita kasih bawangnya, kita kasih garam. Mendidih dulu airnya, baru dimasukkan sayurnya. Ini sayurnya sudah dimasukkan, tinggal kita tunggu matangnya. Jadi rasanya sayurnya sudah meledak, tinggal sebentar lagi. Ini hujannya lebat sekali, gelap semuanya. Sahabat semua, kalau untuk santapan kita sore hari ini, inilah adanya. Ada sambal ikan tadi, sambal ikan sombong, sambal sama kelapa. Ada juga sayur pucuk labu ya. Kelihatan juga ini ada mie goreng nih. Iya, mie goreng. Mie goreng sama kue bakwan ya. Kalau minumnya ada juga pepaya. Air pepaya. Iya. Oh, kelihatan sama merah juga ya. Iya. Pepaya. Oke, tinggal menunggu waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Makannya kelak-kelak kesalahan ikannya. Setelah salat semua, ini kita lanjutkan makan lagi. Ayolah kita makan sama-sama. Sambal ikan tombol. Kalau ribusnya harus apa dong? Pucuk labu. Pucuk labu. Siapa yang masak abang? Oh, bukan. Bukan. Kalau saya jarang masak. Pakai asam durian. Pakai asam durian. Iya. Asam tempunya. Kami paling suka ini pucuk labu. Enggak, pucuknya ada diambil, enggak nunggu besar buahnya. Enggak ada yang besar, habis diambil dari kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah sama babannya. Ini aku mana ni gorengnya? Aku tak ada. Jadi buah. Bisa tidak tahu. Thank you.
Mana sih? Enggak. Alhamdulillah. Amin. Sama arahnya. Alhamdulillah. Oke lah sahabat semuanya, ini kami sudah selesai makan. Jadi sampai di sini kegiatan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.